Kita berdiri sekali lagi. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, pernah terlambat. Janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu, kuasamu terlebih besar. Terlambat janjimu yang pulihkan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah. Tak terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya Tuhan kuasamu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah, tak pernah. Pulihkan hidupku, oh, janjimu Tuhan, firmanmu ya dan amin, tak pernah terlambat. Hati kami percaya, hati kami percaya. Yesus, 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 kami percaya. Oh, hati kami percaya.
Percaya nama Yesus membebasku, melepasku, penolongku, penghiburku. Nama Yesus melepasku, penolongku, nama yang berikan pengharapan. Nama Yesus, nama Yesus, biar sore ini Tuhan, namamu kembali hingga akan kuasanya. Terima kasih. Sore ini sebelum firman Tuhan disampaikan, kalau ada orang yang rindu didoakan pada sore hari ini, dalam hatimu kau sungguh berkata, Tuhan, sore ini aku pengen datang, pengen didoakan, karena aku punya pergumulan. Dan tiba-tiba hari ini kau mendengar tentang nama Yesus, nama yang punya kuasa, keajaiban, pengharapan dalam nama itu. Dan tiba-tiba imanmu dibangkitkan hari ini, dan kau bilang, Tuhan, aku pengen didoakan. Saudara boleh maju, boleh cuma satu dua orang, gak apa-apa saudara. Yang hari ini hatimu pengen didoakan, hari ini maju ke depan saudara. Kurala pasti kata apapun juga keadaan yang sedang saudara lewati hari-hari ini, dalam hati pengen, Tuhan, aku pengen didoakan hari ini, aku pengen didoakan hari ini. Biarkan nama Yesus kembali dinyatakan dalam hidup saudara pada malam hari ini. Malam hari ini biar nama Yesus dinyatakan kekuatannya, kebesarannya, keajaiban dinyatakan dalam hidup saudara. Hanya percaya, hanya percaya. Waktu tadi kita menyebutkan nama Yesus, kita panggil nama itu, saya tahu tiba-tiba surga terbuka sepertinya. Seperti dibuka dan dia berkata, panggil aku, panggil aku, aku akan menjawab engkau. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh mujizat, nama Yesus, panggil namanya, Yesus, 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 Yesus. Dia tahu hatimu, dia tahu hatimu. Waktu kau panggil dia, dia menjawab engkau. Yesus, Yesus, pegang dia, pegang, pegang dia. Jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Pegang, pegang Yesus, pegang dia. Hanya dia. Oh, nama
lepaskan. Yesus, Yesus. Pegang tangannya Tuhan, pegang tangannya Tuhan, pegang dan jangan dilepaskan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Beralabaya dapat alaba. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, satu-satunya, Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Karena bahasa debek ada para lapakan. Kurala payana masan dere de pekana bahana. Kirana mayana marana. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Panggil namanya. Yesus, 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 penolongku, pelepasku, Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, aku percaya, aku percaya, di batas akhir kekuatanku. Aku memanggil namamu Tuhan. Aku mau sentuh Engkau, jamah Engkau Yesus. Yesus, Yesus, panggil namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami panggil namamu Tuhan, nama yang tidak pernah kehilangan kuasanya sampai hari ini, nama yang tidak pernah kehilangan kuasanya sampai hari ini, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Mungkin seringkali kami sekedar menyebut namamu Tuhan. Kalau kami panggil Kau dengan segenap hati kami, masakan Kau tidak mendengar kami Tuhan. Manusia saja yang memanggil nama orang lain akan didengarkan. Apalagi Engkau Tuhan, apalagi Engkau Tuhan. Kalau kami panggil Kau dengan segenap hati kami, Kau akan menjawab kami Tuhan. Masakan Engkau diam Tuhan. Engkau bisa menjawab kami Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sentuh Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, panggil nama Yesus.
Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama jiwaku menyebutnya. Selalu anugerahmu, anugerahmu itu besar sungguh bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau namamu sudah sangat biasa buat kami sebut Tuhan. Padahal dalam namamu ada banyak mujizat keajaiban Tuhan. Mata kami sudah sulit melihat itu lagi Tuhan. Terlalu biasa kami memanggil Engkau. Tapi kalau kami panggil Engkau dengan iman, dengan segenap hati, kami percaya kalau kami panggil namamu Tuhan, yang membuat setan gemetar, itu nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Biar hari ini buka mata kami, kami lihat kembali keajaiban namamu itu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan hari ini bisa melihat namamu, nama yang ajaib. Dan biarkan tiap kali kami panggil nama itu, kami tahu Engkau dekat dengan kami. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Dan Engkau siap mengerjakan begitu banyak keajaiban di dalam kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau namamu menjadi terlalu biasa buat kami, ampuni kami Tuhan. Biar malam ini Tuhan, tiap kali kami panggil namamu, kami percaya sesuatu terjadi dalam hidup kami. Sesuatu terjadi dalam hidup kami kalau kami sebut nama itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya nama sire de 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 na na na, ya namo ya na 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 na, she na 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 na, kana nama si kana mara lama ya nama ya namo, kana nama si kana mase de de ya na 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 lama ya na lama ya lama. Yesus, Yesus, Yesus. Arana basanda nama. Kira nama ya nama nama. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus nama yang ajaib. Yesus nama yang mulia. Yesus nama yang besar.
Oh mulianya hadiratmu Tuhan, kami baitmu memujamu Tuhan. Diberkatilah kau Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Oh mulia hanya sembah Dia. Hadiratmu kami baitmu Tuhan, kami baitmu memujamu, memujamu diberkati firman-Mu, dan biar Kau berikan roh hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan, buat setiap kami mengerti firman-Mu. Berikan terobosan, breakthrough dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saya terpaksa ikut nyembah terus, karena saya ngerasain di waktu kita panggil nama Yesus, itu seperti langit terbuka, Saudara, dan Dia menyatakan kuasanya. Dan Dia berkata, ketika Kau panggil Aku dengan sungguh-sungguh, Aku akan datang dan menolong hidupmu. Amin. Tuhan katakan, betapa sering kita panggil nama itu, sudah biasa buat kita. Sebut Yesus sehari mungkin berkali-kali, tapi Kau cuma sekedar menyebut, Saudara, nama itu. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kita, cuma sekedar menyebut.
Tapi kalau engkau bukan menyebut, tapi kau panggil nama itu, saudara, itu yang berbeda. Dia akan datang dan mengadakan perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Dan biar malam hari ini dia menyentuh kita lagi. Dan malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kebijaksanaan, saudara. Ini baru bulan kedua, ya. Kita selesai bulan kedua dan masuk bulan ketiga dalam tahun 2020. Ketika awal tahun sebelum tahun 2020, Tuhan berkata pada saya di gereja di Semarang. Dia berkata, tahun depan adalah tahun kebijaksanaan. Bertindak dengan bijaksana. Berkata-kata dengan bijaksana. Ambil keputusan dalam kebijaksanaan. Bekerja dengan bijaksana. Mengatur keuangan dengan bijaksana. Semua yang kau lakukan tahun 2020, kerjakan dalam kebijaksanaan. Sebab kalau engkau tidak bijaksana, akan begitu banyak jebakan, kesalahan, kerugian yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalau tahun ini kita mengerjakan segala langkah kita di dalam kebijaksanaan, ketepatan, saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun yang kita bisa menerima dengan dua tangan penuh, saudara, apa yang Tuhan janjikan. Amin. Ini tahun 2020 double calf. Tangan dua yang terbuka, saudara. Dia mau limpahkan semua yang ajaib. Tapi kalau engkau tidak bijaksana, semua yang dia mau curahkan itu tidak bisa engkau tampung di tanganmu, saudara. Semua akan terbuang dengan sia-sia yang Tuhan mau limpahkan dalam hidupmu. Kebijaksanaan di hatimu itu yang memampukan engkau mengambil semua yang Tuhan mau limpahkan di tahun 2020. Karena itu hari ini saya berdoa supaya setiap saudara bisa menangkap pesan Tuhan ini dengan kuat. Sehingga ada masih 10 bulan ke depan, engkau bisa buka dengan kuat tanganmu dan menerima semua yang Tuhan mau limpahkan dalam hidup saudara. Amin. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita mau sama-sama buka Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini adalah sebuah mazmur nasihat yang diberikan oleh Musa, nabi yang besar, nabi yang dapat hukum Taurat 10 perintah Allah. Nabi yang memberikan banyak pesan-pesan Tuhan buat bangsa Israel. Nabi ini yang dapat pewahyuan, revelation, seluruh hukum-hukum yang hebat yang diikuti oleh orang-orang Israel sampai pada hari ini. Dia menulis sebuah mazmur, yaitu Mazmur 90. Dan di ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nabi yang besar itu berkata, Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami, atau waktu-waktu kami, atau tahun-tahun kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saudara bisa menghitung, saudara bisa menghitung segala sesuatu waktu yang sudah kau lewati, engkau akan diberikan Tuhan sebuah hati yang bijaksana, saudara. Tapi masih dihitung segala sesuatu. Dan Musa berkata, Tuhan, ajari kami. Tanpa engkau mengajar kami, tidak mungkin kami ini bisa punya kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan dari manusia seringkali meleset, seringkali gagal, seringkali salah. Apa yang manusia anggap bagus, luar biasa dan bijaksana, belum tentu berhasil, saudara. Tapi kalau itu kebijaksanaan yang dari Tuhan asalnya, kadang-kadang sepertinya tidak baik. Kadang-kadang yang kita lihat ini tidak mungkin bisa. Tapi kalau dari Tuhan asalnya, selalu itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sampai Musa berdoa, ajari kami menghitung, Tuhan, sampai kami ini bisa punya hati yang bijaksana. Kebijaksanaan muncul dari mana, saudara? Amsal 1 ayat 7 berkata, 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Setiap kali engkau belajar takut akan Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan turun dalam hidupmu. Ketika hatimu takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Engkau tidak ambil keputusanmu. Tapi engkau menjadikan hatimu dan hati Tuhan menjadi satu. Setiap kali engkau sepakat dengan Tuhan, itulah takut akan Tuhan. Sebab engkau tidak memilih jalan yang lain. Engkau tidak pilih cara yang lain. Tapi katakan, Tuhan, apa yang kau pilih, aku pilih. Apa yang kau tentukan, aku ikut dengan engkau. Sepakat sehati dengan dia. Ketika engkau sepakat sehati dengan dia, maka hikmatnya, kebijaksanaannya akan dialirkan tuh dalam hidup saudara juga. Amin. Waktu kau sepakat dan sehati bersama dengan dia. Dan kebijaksanaan ini yang kau alami dalam hidupmu, itu akan sangat menolong dalam hidup saudara untuk membuka pintu-pintu di tahun 2020.
kebijaksanaan yang kau miliki, saudara, akan membantu saudara membuka setiap pintu-pintu di tahun 2020. Tuhan memberikan cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan jelas 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh dalam hidupnya. Di akhir cerita itu, pintu ditutup bagi 5 gadis itu, saudara. Kebodohan membuat banyak pintu dalam hidup kita yang ditutup, saudara. Karena tindakanmu, perbuatanmu, keputusanmu yang bodoh membuat pintu ditutup. Tapi tahukah saudara, 5 gadis yang bijaksana itu membuat pintu tetap dibuka buat mereka. Sampai mereka bisa masuk ke dalamnya. Bukan cuma masuk, tapi mereka berpesta bersama dengan Tuannya. Amin. Kebijaksanaan akan menolong saudara membuka pintu-pintu dalam hidupmu. Bahkan membawa engkau dalam pestanya Tuhan. Amin. Perlu sebuah kebijaksanaan. Kadang-kadang bodoh dan bijaksana, bedanya sangat tipis saudara. Tidak terlalu banyak bedanya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Bedanya di mana? Bedanya yang satu cuma punya persediaan sedikit minyak. Cuma itu bedanya. Yang lain semua sama. Perbedaan yang sedikit itu saudara, justru jadi penentu yang besar dalam hidup orang-orang bijaksana. Mungkin kita gak berbeda banyak dengan orang lain. Cuma sedikit perbedaannya. Tapi kalau itu perbedaan yang dari Tuhan, perbedaan kebijaksanaan, Dia akan menolong hidup saudara membuka pintu-pintu yang tertutup. Biarkan tahun 2020 banyak pintu yang ajaib dibuka oleh Tuhan. Sebab kau berkata, aku mau bijaksana, ikut dengan engkau, seturut pikiranmu dan seturut hatimu Tuhan. Dan keajaiban demi keajaiban engkau berikan di dalam kehidupanku. Matius 7, 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang kedua, orang yang bodoh akan mengalami banyak keruntuhan, kehancuran dalam hidupnya. Apa yang dia bangun, yang dia kerjakan, sebab kebodohan, dia akan lelah sekali. Yang dia bangun akan hancur roboh semuanya. Tapi orang-orang yang bijaksana, apa yang dia kerjakan, apa yang dia bangun akan tetap berdiri sekalipun goncangan itu datang. Dan goncangan pasti datang. Tidak bisa tidak ada goncangan. Setiap waktu selalu ada goncangan-goncangan yang dikerjakan Tuhan. Hanya yang dari Tuhan yang tidak tergoncangkan akan tetap berdiri. Tapi supaya tetap berdiri, dikatakan perlu sebuah kebijaksanaan untuk membangun rumah kita, saudara. Dan dia berkata caranya supaya jadi bijaksana adalah engkau mendengar dan engkau melakukan. Disitulah hasil pekerjaanmu tidak akan dirobohkan, tidak akan rusak. Sebab apa yang dari Tuhan asalnya mempunyai sifat kekal dan tidak tergoncangkan. Sementara kalau membangun hidup dari semua yang lain yang bukan dari Tuhan, walaupun bagus, luar biasa, kok bangun dengan kekuatanmu, waktu kegoncangan datang akan roboh dan habis semuanya. Tetapi apa yang dari Tuhan, Dia berkata, engkau dengar firman-Ku dan kau mengerjakannya, akan kuat, kokoh dan tidak tergoncangkan. Kita sering mendengar, terlalu banyak diajar. Tapi yang kedua Tuhan tanya, sudahkah engkau melakukan? Mendengar itu senang, saudara. Diberi banyak cerita. Kita punya banyak hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang menyampaikan revelation yang begitu dalam. Bahkan di bumi dan di surga, semua kisah surga disampaikan buat saudara. Dan tidak banyak orang yang tahu itu. Kita tahu. Tapi banyak di antara kita yang mandek berhenti mendengar.
dan kau tidak pernah mengerjakan apa yang kau dengar. Kalau engkau berhenti cuma mendengar, sebenarnya engkau sama dengan orang yang bodoh. Sebab kau tidak pernah membangun hidupmu dengan kuat di atas batu itu. Ketika datang goncangan, banyak orang yang roboh, yang hancur. Tapi kalau engkau jadi pelaku-pelaku firman, engkau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Pelaku-pelaku firman. Hari-hari ini kita mendeklarasikan Mazmur 91. Amin. Karena kita tahu ada virus yang mengerikan yang nyebar seluruh dunia. Semua orang takut dan kita bangkit berdoa. Kalau saudara ucapin Mazmur 91, percaya enggak sebenarnya? Atau ngomong sama deg-degan hati ini, apa yo ini jadi enggak ya? Saya punya pengalaman. Satu minggu lalu kami bawa tour dari HTE 4 bus ke Israel. Ketika hari terakhir sebelum pulang, kami ke Tiberias nginep di hotel itu. Hari sudah hari terakhir, besok sudah balik Indonesia. Waktu kami ada di bus itu sampai ke hotel Tiberias, tiba-tiba dari pemerintah Israel memberikan pengumuman, hari itu ada virus corona masuk Israel. Malam hari itu. Dan semua hotel yang ada orang Koreanya dicurigai terjangkit. Sebab Korea kena. Dan dikatakan banyak orang Korea dari Israel. Jadi artinya di Israel juga ada. Jadi hari itu saudara, malam itu, saya sampai di hotel, saya lihat orang-orang Israel yang hari Sabat tinggal di hotel. Itu semburat bahasa Jawanya. Tahu semburat? Itu bawa koper lari keluar dari hotel semua. Dasteran bawa keluar semua. Naik mobil pergi. Itu semua tamunya keluar. Loh, ini ada apa? Guide-nya berkata, aku ditelepon dengan pemerintah. Dia berkata, hati-hati malam ini. Karena hotel-hotel ini banyak orang Koreanya. Dan mereka beberapa kena virus corona katanya. Orang Israel ketakutan tinggalkan hotel. Hotelnya bersih saudara. Lah kita ini mau masuk malam itu saudara. Hari itu guide-nya berkata, saya tidak mau masuk hotel ini. Kita cari hotel yang tidak ada orang Koreanya. Padahal semua hotel ada orang Korea. Meopo saudara. Jadi hari itu di depan lah kita dua bis kita. Nunggu. Perintah ini bagaimana. Di dalam hotel itu ada 17 orang Korea di sana. Ayo gimana saudara? Guide-nya berkata, saya tidak mau tidur di sini. Saya mau tidur di mobil. Dia tanya kepada saya, Pastor Victor, kau pemimpinnya bagaimana? Turun gak? Saya bilang, turun. Saya ngomong dengan dua bis. Kita semua sudah ngucapin Mazmur 91 berminggu-minggu. Hari ini praktek. Kamu percaya enggak dengan ucapanmu? Atau kamu bilang, udah usah turun. Ada yang gini, Pak, kita pulang ke Jordan malam ini juga. Ya apa pulang ke Jordan, enggak bisa tuh saudara. Ada yang gitu saudara. Saya katakan hari ini, baca sekali lagi Mazmur 91. Di dua bis, baca Mazmur 91. Saya bilang, ambil minyak urapan, urapi semua kepalamu. Pengurapan. Dah, mantap. Yuk kita turun. Dari hotel berkata, jangan masuk kamar dulu. Kami akan cek kamarnya dulu. Yang mana yang aman. Jadi hari itu kami tidak boleh masuk, gak boleh turunin barang. Digiringlah kami ke ruang makan dulu. Makan dulu. Kami makan di ruang makan saudara. Orang Korea di hotel itu dimasukkan kamar, gak boleh keluar. Karena dalam dua hari dia berkata akan dideportasi. Semua harus dipulangkan. Yang sehat atau apa, semua orang Korea harus pulang. Saudara saya mikir kasihan ya. Orang baru mendarat, dibalik ke semua saudara. Tidak boleh satu pun tinggal malam itu saudara. Jadi mereka malam itu ditahan semua di hotel, tidak boleh keluar kamar. Besoknya mau dipulangkan semua. Jadi kami ini makan semua, saya berdoa hari ini. Jangan takut, percaya. Kita deklarasi berdoa. Ini waktunya kau percaya dengan kuasa Tuhan. Hari itu mulai beriman. Beberapa pakai masker langsung, dipakai masker. Padahal seminggu di sana tidak ada yang maskeran saudara. Begitu mendengar kabar itu langsung pakai semua masker. Saya tidak pakai. Saya bilang kita percaya Tuhan. Wong di tempat itu tidak ada. Yang kena itu di Korea. Korea nelfon Israel. Hati-hati, orang kami ada yang sakit di Korea. Tidak ada, percaya Tuhan Yesus. Setelah saya enggak pakai, saya ngomong pelan-pelan. Masker dibukai semua, ditaruh. Dibukai akhirnya semua damai dan tenang. Semua pulang, sehat, enggak ada masalah saudara. Saya bilang percaya ke engkau dengan apa yang kau ucapkan.
engkau sudah dengar. Ketika praktek, semua tidak beredek-degan. Apa iya Mazmur 91 bekerja atau cuma sekedar ucapan toh? Saya bilang praktek bagus, kita praktek hari ini. Dan semua pulang sehat dalam damai sejahtera. Tidak ada yang sakit, ya kan? Perlu kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Kita percaya dan pegang firman-Nya dengan kuat. Dan jangan ragu. Dan jangan ragu. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, kita akan lihat kebijaksanaan akan menuntun kita. Saudara, bijaksana dalam berkata-kata, dalam menanggapi, ambil keputusan. Semua tahun 2020, ambil apapun, minta ke Tuhan, Tuhan tolong aku. Jangan sampai salah ambil keputusan. Kalau keputusan saudara benar, mendapatkan keuntungan yang besar, saudara. Orpa dan Rut, dua-dua menantunya Naomi. Bedanya apa? Sama kok saudara. Dua-dua orang Moab, gak ada bedanya. Tapi hari itu menentukan yang mana yang diangkat, yang mana yang diturunkan. Keputusan yang bijaksana membuat Rut diangkat. Keputusan yang salah membuat dia dilupakan dan tidak pernah ditulis lagi. Keputusan kecil yang bijaksana akan menolong saudara tetap diingat Tuhan, bahkan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tapi siapa yang tahu saudara? Siapa yang tahu? Apakah hari ini saudara menjadi Orpa atau menjadi Rut? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Sampai engkau ambil sebuah keputusan yang bijaksana, baru ketahuan apakah engkau Orpa atau engkau seorang Rut. Dan ini kadang-kadang gak bisa kita lihat dalam hidup kita. Tapi kalau aku bisa minta tuntunan rohnya, Roh Kudus, tolong aku, yang mana aku pilih? Pilihan saudara, pilihan yang tepat, yang membawa engkau ke Bethlehem Yehuda, engkau diangkat tinggi menjadi nenek moyang Raja Daud dan Tuhan Yesus. Amin. Sebab sebuah pilihan kecil, cuma antara ikut dan pulang. Gak besar kan saudara? Cuman ikut atau pulang. Tapi ternyata yang kecil itu saudara, menjadi penentu yang besar di dalam kehidupan kita. Abigail, wanita yang disebut bijaksana itu saudara, dia dengar satu kabar dari hamba-hambanya dan berkata, Nyonya, aku dengar Daud orang Dursila itu memutuskan akan membunuh Nabal, seluruh orang-orang yang Nabal termasuk engkau. Karena dia minta roti dan dia minta anggur dan Nabal menolak Daud orang yang Dursila itu. Ketika kabar itu sampai saudara, disitulah engkau sedang ditentukan keputusan apa yang segera kau ambil. Orang-orang bijaksana dia pasti tahu apa yang mesti dia kerjakan dalam saat yang kritis. Itu tidak tunggu berhari-hari saudara, itu hanya tunggu sekian jam. Dia harus segera ambil sebuah keputusan penting. Atau hari itu Nabal suaminya, Abigail istrinya, dan seluruh hamba-hambanya habis dibantai oleh Daud hari itu. Cuma butuh sekian jam, mungkin 2-3 jam, dia harus putuskan cepat apa yang harus dia ambil. Atau semuanya akan binasa saudara. Tapi wanita bijaksana itu, dia tahu apa yang dia harus kerjakan di saat kritis. Orang-orang bijaksana, dia bisa bertindak dengan sangat cepat di saat yang paling kritis, saat yang paling menentukan. Orang bilang, masih bingung mikir. Tapi orang yang dapat kebijaksanaan Tuhan, dia tahu apa yang dia buat. Dia perintah kepada hamba-hambanya, cepat buat roti kismis, naikkan ke keledaiku, ambil anggur, ambil roti ara, cepat buat semuanya, naikkan di atas keledaiku. Dan biar aku yang akan bawa menghadap orang itu. Dan Abigail, dia bawa semua itu. Orang bijaksana itu sangat berani saudara. Harusnya dia suruh laki-laki yang lain menghadapi Daud hari itu. Tapi wanita bijaksana itu berkata, aku yang menghadapi dia. Dia siapkan semuanya. Dia tahu apa yang dia buat. Dan dia bertemu dengan Daud, dengan pasukannya yang siap membunuh keluarga Nabal. Tapi Abigail yang bijaksana itu tahu dan dia tahu apa yang dia harus buat. Ketika berhadapan
dengan orang yang marah, yang mau membantai satu keluarga. Dia tersungkur di hadapan Daud. Dan dia menyembah Daud hari itu. Dia hargai, dia hormati. Dan dia mulai berkata-kata dengan perkataan yang bijaksana. Orang bijaksana akan keluar dari hatinya dan dari mulutnya ucapan kebijaksanaan. Yang membuat apapun, kondisi apapun bisa diredakan dan menjadi tenang. Sebab perkataan bijaksana ada di mulutnya. Dia berkata-kata, gak banyak yang dia omongkan. Gak banyak kalimatnya. Tapi itu kalimat sudah pas. Itu menembus hatinya Daud. Dan Daud berkata, baik, nasihatmu menolong aku. Sebab Abigail berkata, Tuhan, kalau satu kali kau menjadi raja, aku akan menyesal. Sebab kenangan membunuh satu keluarga tidak pernah hilang dari hidupmu. Akan ngejar engkau terus. Tapi kalau hari ini kau batalkan itu, tidak ada kenangan buruk engkau pernah bantai satu keluarga. Dan Daud berkata, terima kasih untuk apa yang kau ucapkan. Dan Abigail berkata, aku bawa semua yang kau perlukan. Ambillah, bawalah. Dan hari itu orang yang mau membunuh ini berpaling dan kembali. Dan tidak jadi membantai satu keluarga. Sebab ada satu wanita yang punya kebijaksanaan. Kalau engkau punya itu saudara, roh kebijaksanaan. Apapun yang sedang kau hadapi, kau lewati. Engkau tahu. Apa yang mesti kau ucapkan. Apa yang mesti kau ucapkan dan kau lakukan. Sehingga semua keadaan yang kacau, yang berantakan ditenangkan. Sebab ada orang yang bijaksana. Yang bisa mengucapkan perkataan yang tepat. Perkataan yang tepat. Amin. Sebab ada orang yang bisa mengucapkan perkataan yang tepat. 2 Samuel 20 ayat 16. 2 Samuel 20 ayat yang ke-16. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota. Apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Ini kisah tentang ada seorang pemberontak yang bernama Seba bin Bikri. Ini orang memberontak kepada Daud, saudara. Dan Daud berkata, ini orang sangat berbahaya. Kalau orang yang memberikan pemberontakan, nanti dia akan membawa sebagian dari orang-orang Israel berontak dan melawan Daud. Dan Daud berkata pada Yoab, Yoab, engkau mesti kejar Seba bin Bikri, tangkap dia, habisi dia, supaya tidak membuat yang lain memberontak. Tapi jangan sampai dia masuk dalam satu kota dan berlindung di kota itu. Kita gak bisa menangkap dia. Yoab, kejar Seba. Dan hari itu Yoab mengejar Seba, saudara. Tapi Seba ini sudah tahu dan dia lari lebih cepat. Dan dia berhasil masuk ke sebuah kota yang bernama kota Abel di Bin Maakah. Dia sampai di kota Abel, saudara. Dan dia masuk kota itu, dia ngomong sama penduduknya, tutup pintu gerbangnya. Dan seluruh penduduk kota tidak berani dengan ini, ditutup pintu gerbangnya. Yoab datang dan Yoab berkata pada pasukannya, sebab ditutup kotanya, kita akan serbu kota ini, habisi penduduknya. Dan kita bunuh Seba yang di dalam. Dia berkata, habisi satu kota, kata Yoab. Ketika Yoab perintahkan itu, saudara, seorang wanita mendengar. Dan dia naik ke tembok kota berkata, Yoab, apa yang kau rencanakan? Pengen bunuh? Jangan. Engkau pengen apa, Yoab? Engkau pengen apa? Yoab berkata, aku pengen kepalanya Seba. Dan perempuan yang bijaksana berkata, tenang Yoab, aku akan bertindak. Dan perempuan itu turun ke bawah. Dan dia berkata pada seluruh penduduk kota, kalau kita tidak tangkap Seba dan berikan keluar, satu kota binasa.
Tapi kalau kita berikan Seba kepada dia, satu kota akan selamat. Penduduk kota berkata, tangkap Seba. Dan perempuan itu menangkap Seba. Apa yang dikerjakan? Dia bunuh Seba. Dan dia lempar kepalanya keluar tembok kota. Ketika Yoab lihat sudah dibunuh Seba, dia berkata, aku tidak jadi menghancurkan kota ini. Aku sudah dapatkan yang aku inginkan. Dan kota itu selamat. Tidak ada kebinasaan. Saudara bayangkan, kalau tidak ada satu orang bijaksana di kota itu, saudara, maka satu kota akan binasa dan hancur. Tapi satu wanita bijaksana menyelamatkan satu kota. Betapa Tuhan menginginkan ada orang-orang bijaksana yang tinggal di setiap kota. Amin. Untuk menyelamatkan kota itu. Kalau di Sion ada orang-orang di tempat ini yang bijaksana, yang dia beri kebijaksanaannya. Engkau tidak sedang menyelamatkan hidupmu dan persekutuanmu aja. Tapi kau sedang menyelamatkan satu kota bagi Tuhan. Amin. Kalau saya tinggal di Semarang dan saya menjadi bijaksana, HTE jadi orang-orang bijaksana, saya sedang menyelamatkan bukan hidup saya sendiri, tapi sedang menyelamatkan satu kota. Kalau di Betkasi ada orang yang cinta Tuhan yang bijaksana, dia sedang menyelamatkan satu kota lagi. Kalau di Bandung ada orang yang bijaksana, dia selamatkan kota itu. Bagaimana kalau di setiap kota di Indonesia ada satu saja orang yang bijaksana yang berdiri buat kota itu. Betapa kota-kota di Indonesia akan terjaga, dilindungi. Sebab hanya satu orang. Apalagi kalau satu persekutuan yang diberikan kebijaksanaan Tuhan. Engkau menjadi penjaga-penjaga yang hebat buat kotamu. Tapi kebijaksanaan sumbernya cuma satu. Takut akan Tuhan. Sepakat dengan dia. Sehati dengan dia. Sejalan dengan dia. Kalau kau berkata, aku setuju dengan engkau Tuhan. Itulah saatnya saudara. Engkau bisa berjalan dengan dia, sepakat dengan dia, dan hari itu engkau menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang bijaksana. Ayat terakhir, Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12, ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ada seorang ahli Taurat tanya pada Yesus, hukum yang terutama yang mana Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjelaskan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Dan yang kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menjawab, dan orang Farisi ini ahli Taurat berkata, betul jawabanmu Tuhan. Yesus berkata, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ketika engkau itu sepakat dengan Tuhan, ahli Taurat ini berkata, betul Tuhan, dia berkata, bijaksana jawabanmu. Saudara, bisakah engkau setiap kali dia berkata, dan kau juga berkata, betul Tuhan kata-katamu. Betul Tuhan kata-katamu. Dia berkata, engkau bijaksana. Dan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya, engkau di dalam kerajaan Allah. Setiap kali saudara sepakat dengan dia, dia bicara, dia berfirman, dan kau berkata, betul kata-katamu Tuhan. Engkau di dalam kerajaannya saudara. Sepakat bersama dengan dia. Tapi seringkali kita ini ragu.
kalau dia bicara, hati ini kadang-kadang goyang dan ragu. Apa betul Tuhan? Apa iya? Hatimu ragu kadang-kadang. Biarkan hari ini jadilah orang bijaksana. Tiap kali dia berkata-kata, bagian kita hanya berkata, betul Tuhan kata-katamu, betul Tuhan kata-katamu. Dan biar dia menjawab, kita berkata, engkau tidak jauh dari kerajaanku, engkau di dalam kerajaanku. Amin. Saya suka dengan ayat ini saudara. Sepakat dengan dia, setuju dengan dia, dan kita bersama dengan dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Amin. Tahun 2020 tidak ada rumah yang roboh, tidak ada hidup yang roboh. Engkau kuat, kuat, kuat. Sekalipun banyak goncangan, kuat. Sebab dasar kita, sumber kita dari sumber yang tidak tergoncangkan. Amin. Kalau dasarmu dari yang tergoncangkan akan roboh. Sebab dasar kita, asal kita, fondasi kita dari yang tidak tergoncangkan. Yang dari dunia datang, tetap berdiri kokoh hidup kita. Justru tahun ini jadi tahun keajaiban buat setiap kita. Karena kau bijaksana, karena kau bijaksana, sepakat, setuju dengan Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Oh, kau segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu. Kerajaanmu, kebenaranku, itu bahagia. Kau yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup mengasihimu.
wajah-Mu. Biar kami selalu mengasihi Engkau Tuhan, tetap dalam firman-Mu dan percaya pada perkataan-Mu, dan menjadikan kami orang-orang yang bijaksana, sepakat, setuju dengan Engkau dan firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami selalu percaya, sepakat dengan firman-Mu. Tiap kali Kau berbicara, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, berikan hati yang percaya Tuhan, yang sepakat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biar Kau yang tanamkan fondasi yang kuat dalam hidup kami Tuhan, dan hidup kami tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Kalau dunia goncang, kami tidak goncang. Sebab asal kami bukan dari dunia, tapi kami dari surga, dari kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau yang membangun kembali fondasi hidup kami makin kuat Tuhan. Bangun di atas batu karang yang teguh, di dalam nama Yesus. Dan biar hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan tinggal dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat malam ini. Kau berkati umat-Mu Tuhan, dan bawa kami terus bertumbuh dewasa, terus dibangun dengan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang diberkati sama-sama katakan. Yang diberkati katakan.